Traveler baru-baru ini Lalisa Manoban kembali ke kampung halamannya di Thailand. Diketahui, personil Blackpink itu baru kembali ke Thailand setelah 3 tahun karena adanya pandemi COVID-19 dan ketatnya penutupan pembatasan di Korea Selatan. Dikutip dari tribuntravel.com, seusai tiba di Thailand, Lisa Blackpink langsung merayakan ulang tahunnya bersama keluarga dan sahabat. Di Thailand, Lisa juga sempat menghabiskan waktu liburan bersama sahabat-sahabat dekatnya di sebuah danau. Hal itu diketahui dari sejumlah unggahan di Instagram pribadi Lisa Blackpink. Dalam unggahan itu, Lisa tampak begitu manis dan anggun dengan balutan dress berwarna krem lengkap dengan sebuah topi anyaman. Suasana danau yang tenang juga menambah kesan syahdu pada foto piknik Lisa Blackpink kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!